Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini Awani Sarawak. Apa kata kita saksikan antara tumpuan Awani Sarawak untuk malam ini? Jualannya masa pas jebur dia ada kurang sikit lah. Lepas ya dalam berapa hari itu kurang sikit. Rakyat diseru jadi mata dan telinga polis. Penggambaran filem Rajah bermula. Rajah, filem kisah Rajah Putih pertama Sarawak dijangka ditayangkan buat kali pertama di Festival Filem Cannes tahun depan. Filem terbitan Margate House Films ini menampilkan Jonathan Rhys-Meyers selaku teraju utama. Apa yang menarik, penggambaran dibuat 100% di Sarawak dan ia dijadual tamat penghujung Oktober. Ketua Pegawai Eksekutif Margate House Films berkongsi sebersedikit mengenai filem ini. Katanya ia kisah James Brooke dan bagaimana Rajah Putih ini jatuh hati dengan Sarawak. Selain bintang antarabangsa, filem ini turut dibarisi pelakon tempatan Datuk Rahim Razali sebagai Sultan Brunei, Bron Palare sebagai Pengiran Indra Mahkota iaitu saingan utama Brooke, dan Shahizi Sam sebagai Bubu, rakan Melayu seumur hidup Rajah Putih. Tidak ketinggalan dua pelakon Sarawak, Peter John Jaban dan Kahar Jini. Bandaraya Miri kini jadi tumpuan pakar arkeologi apabila Persidangan Arkeologi Antarabangsa 2019 membuka tirainya esok. Pastinya banyak laporan-laporan baru dan hasil penemuan terkini diketengahkan dalam persidangan selama dua hari itu. Wartawan Awani Sarawak Nuzuludin Abdul Razak yang kini berada di Miri ada perinciannya. Persidangan Arkeologi Antarabangsa 2019 bakal menyingkap tirai selama dua hari di Miri Sarawak bermula pada 26 sehingga 27 September ini. Dengan tema Promoting Archaeology as Heritage Tourism, persidangan ini bakal dilaksanakan dengan kerjasama Jabatan Muzium Negeri Sarawak dan Jabatan Warisan Negara. Penglibatan pakar arkeologi di seluruh dunia bakal menyaksikan penemuan terbaru sepanjang persidangan antarabangsa ini berlangsung. Malah tapak Gua Nias sendiri dijangka membongkar penemuan terbaru sejarah peradaban manusia yang terkenal dengan penemuan tengkorak manusia berusia 45,000 tahun oleh Tom dan Barbara Harrington pada tahun 1956. Oleh itu, teruskan bersama kami dan kami akan bawakan liputan secara eksklusif perjalanan Persidangan Arkeologi Antarabangsa 2019 kepada anda. Nuzuludin Abdul Razak, Astro Awani. Unik dan menarik itulah Kampung Dagang. Perkampungan nelayan di tengah Bandaraya Miri. Kini ia dikenali sebagai Kampung Wireless. Nama kampung itu diperoleh selepas pembinaan sebuah menara komunikasi yang pernah didirikan di tengah-tengah kampung oleh Kerajaan British sekitar tahun 1950-an. Dibina di tebingan Sungai Miri, Kampung Wireless merupakan perkampungan atas air yang wujud sejak lebih 70 tahun lalu. Kini ia didiami oleh lebih 1,000 penduduk yang terdiri daripada komuniti Melayu dan Melanau dari pelbagai kawasan di Miri. Menurut Jessica Leck, keluarganya sudah mendiami kampung tersebut dari generasi ke generasi sejak tahun 1949. Mak bapa kami nang asal nelayan lah, nang asal dari Dolok. Lebih kurang dalam 30 lebih tahun lah, munsi 38 tahun ke daya. Dari kecil agi sidak nang sitok lah. Nang diam kat Kampung Wireless tu. Dulu namanya Kampung Dagang, kini Kampung Wireless. Ujar Jessica, Kampung Wireless ini harus dipelihara. Ini kerana ia adalah satu-satunya Kampung Wireless yang berada di Bandar Miri. Kampung tu perlu dikekalkan lah sebab tu lah kampung nak tetaplah nang paling lama situ. Kampung lain udah seda, udah pupus sudah. Nang kampung tu masih. Yalah kami orang si mau sitok dipupuskan, nang kami orang tetap mau sitok. Kedudukannya di muara sungai menjadikan ia lokasi strategik. Selain aktiviti perikanan, penduduk di sini juga giat menjual produk hasil laut yang diusahakan sendiri. Dan selepas dilanda jerebu teruk awal bulan ini, aktiviti perikanan di Kampung Wireless kembali pulih. Namun menceritakan apa yang telah berlaku, kebanyakan nelayan di situ tidak dapat menangkap ikan. Ekoran jarak penglihatan di laut sangat rendah dan atas faktor kesihatan. Menurut peniaga ikan di Pasar Ikan Kampung Wireless, Ansam Jai, hasil tangkapan berkurangan dalam minggu pertama jerebu melanda Bandaraya Miri. Jualannya masa pas jerebu dia ada kurang sikitlah.
Lepas ya dalam berapa hari itu kurang sikit orang nelayan pun banyak noya lah, banyak ke laut. Tangkapan pun okey juga. Ujarnya jualan tangkapan ikan berkurangan daripada 60 kilogram kepada 40 ke 30 kilogram dalam tempoh sehari operasi. Bukan tugas pihak berkuasa semata-mata tapi tanggungjawab seluruh masyarakat. Jika tidak dibendung salah guna dadah, akan terus membarah. Justru pelan tindakan bagi menangani isu dadah dan substance MIDS dibentuk Kerajaan Sarawak. MIDS diharap mampu beri kesedaran kepada orang ramai untuk menjadi mata dan telinga kepada pihak berkuasa sekiranya ada maklumat mengenai penyalahgunaan dadah. That is very important. So from that statement and also from the arrest that we saw, the arrest of some of the police officers, kaki tangan polis sendiri, kemudian pertuduhan di mahkamah, ianya memberi keyakinan kepada orang ramai that they are walking the talk and they are serious. Langkah ini, kata Fatimah, bukti komitmen Kerajaan Sarawak menyokong penuh usaha pihak berkuasa membanteras gejala narkotik di Sarawak. Sementara itu, Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak DCP Datuk Dave Kumar kata berharap dengan adanya kerjasama bersepadu pelbagai agensi dan orang awam mampu mengurangkan lagi kes salah guna dadah. Pihaknya juga mengarahkan Jabatan Siasatan Narkotik Sarawak untuk menggandakan tindakan memerangi pengedaran dadah di negeri ini. Seperti yang kita dapat lihat setiap hari berlaku tindakan-tindakan yang agresif terhadap pengedar-pengedar dadah dan saya perlukan tindakan-tindakan ini untuk dipertingkatkan. Dan saya juga telah dengar taklimat tadi daripada Dr. Zufa tentang situasi sebenar dadah di negeri Sarawak ini. Prihatin dengan kekangan dihadapi pelajar kurang berkemampuan, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional atau PTPTN telah buka akaun Skim Simpanan Pendidikan Nasional SSPNI bagi 1,240 anak-anak asnaf di Sarawak. Kesemua pelajar itu terpilih dari 31 kawasan parlimen di Sarawak dan akan menerima RM100 dalam bentuk akaun SSPNI melalui kerjasama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Saya maklumkan sehingga 31 bulan 2019, sebanyak 4.2 juta akaun SSPN telah dibuka dengan deposit berjumlah 5 bilion ringgit. Manakala untuk Sarawak, sehingga Julai 2019, sebanyak 219,028 akaun SSPN telah dibuka dengan deposit berjumlah Program Jelajah SSPN 2019 membuktikan komitmen PTPTN bagi mensalurkan informasi mengenai inisiatif-inisiatifnya kepada semua lapisan masyarakat seluruh Malaysia. Dan untuk sebabnya berkaitan dengan benda yang kami study. Kami study civil engineering, kami tok adalah salah satu benda yang kami study. Kami ritok orang ada belajar pasal litar jari dengan litar gelang. Saya berjaya lah untuk membuat simple pendawaian elektrik. Di mana yang boleh diaplikasikan dalam hasil pembayaran dia diaplikasikan untuk mungkin saya boleh buat di rumah saya pun tanpa saya nak ngupah tidak kontraktor luar untuk mula simple wiring. Dah belajar short course lah on digital dunia lah pemeran. So nya consist of our network, our macam ni kita punya data pengurusan macam daripada mobile network pergi ke yang pun base station pergi ke tower macam lah. Sini kita pun telefon kita berfungsi gimana lah. Kursus pun percuma. Mendalami sesuatu kemahiran daripada pakar-pakar bidang tertentu secara lebih terdekat. Dan ini yang dianjurkan Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex bersama Lembaga Multimedia Sarawak Safari 2019. Apa yang mereka mahu, anak-anak muda di Sarawak rebut peluang yang diberikan. Kursus kerjasama Safari ini adalah bertujuan memperkenalkan program dan inisiatif digital kepada generasi muda. Kita mempunyai program berbagai-bagai program, teknikal dan digital. Dua-dua komponen ini adalah penting sebab teknikal creating the products and services. Digital will create the platform. Jadi kalau kita ada digital platform, kita tak ada produk. So technical will give you the product. Pada program tersebut, sebanyak 5 kemahiran teknikal diperkenalkan. Antara kursus asas pendawaian elektrik,
kursus kemahiran digital, kursus asas teknologi fashion, kursus asas agricultural dan kursus teknologi welding. Kami orang untuk datang ke situ untuk belajar bahan, untuk belajar perubahan bahan kimia apa semua eksperimen. Kak ya, kita boleh tahu benda tu, kita balik kita boleh share dengan kawan-kawan kita. Benda tu berguna bah masa kita pola SPM kelak. Benda yang dipolah sidaknya sangatlah best lah. Apa semua eksperimen sidak yang ajar kita, kita balik kelak, kita boleh cuba pola eksperimen ya. Kami menjalankan kajian tentang stomata imprint, yang mana pada hari ini student ataupun pengunjung yang datang diberikan pendedahan tentang cara untuk melihat struktur di dalam tumbuhan yang terlibat dalam proses fotosintesis. Hari terbuka Fakulti Sains dan Teknologi Sumber Unimas beri peluang kepada para pelajar saksikan sendiri hasil penyelidikan dan inovasi mahasiswa universiti tersebut. Ini juga langkah awal untuk pupuk minat generasi muda dalam bidang penyelidikan dan inovasi. Penganjuran hari terbuka itu adalah beri peluang kepada orang awam dan pelajar melihat secara dekat hasil penyelidikan dan inovasi yang dilakukan fakulti tersebut. Yang kepada ada tiga aktiviti utama iaitu akademik, kita ada promosi akademik, pameran STEM, lawatan ke makmal-makmal dan museum di sekitar fakulti, penyelidikan dengan perasmian research knowledge dan pemilihan hasil penyelidikan, dan aktiviti bersifat industri dan perkomersialan seperti pameran industri, talimat kerja dan juga kita ada workshop. Program hari terbuka selama 2 hari bermula hari ini adalah pertama kali diadakan dan mendapat sambutan menggalakkan daripada pelajar aliran sains dari sekolah-sekolah menengah di sekitar Samarahan dan Kuching. Majlis perasmian program itu telah dilakukan oleh Naib Chancellor Unimas, Profesor Datuk Dr. Kadim Suwaidi pada Rabu. Minat, bakat dan usaha. Tiga perkara ini jika bergerak seiringan mampu jana pulangan yang lumayan. Seperti pemuda ini yang mengolah kayu pelet sebagai produk baru di pasaran. Sejak 2015, Ahmad Khaidir Muhammad menerusi syarikatnya Craftman menjadikan kepakarannya dalam bidang rekaan untuk hasilkan keuntungan lumayan daripada kepingan papan. Asalnya daripada rumah lah, kita buat di rumah secara hujung minggu atau petang. Kemudian ada dorongan daripada keluarga dan rakan-rakan yang bila kita tengok di demand di Kuching Sarawak ni sangat, permintaan dia sangat tinggi lah. Jadi dari masa ke semasa kita kembangkan secara peringkat lah, sehinggalah kita ada kedai pada hari ini. Katanya di Kuching sahaja rata-rata permintaan datang dari peniaga restoran dan selebihnya dari orang persendirian yang meminati seni rekaan kayu pelet ini. Dalam usaha mengukuhkan perniagaan, dia masih lagi berhadapan mentaliti segelintir masyarakat yang menyangka kayu pelet yang digunakan adalah kayu yang tidak berkualiti dan tidak wajar dijual. Pelanggan tidak perlu risau kerana kayu-kayu pelet yang diimport semuanya di bawah kawalan Konvensyen Perlindungan Tumbuhan Antarabangsa IPPC. Dia ada dua simbol iaitu HT dan DB. HT adalah heat treatment. Dia buat treatment melalui pemanasan. Manakala DB adalah melalui chemical, bahan kimia. Dan bahan kimia tu memang kita tidak akan dapat pakai lah sebab sangat membahaya. Kemudian kayu yang di kategori yang boleh pakai sebagai perabot, ya kayu jenis inilah, iaitu kayu jenis SYP, ya, Southern Yellow Pine. Kepada sesiapa yang ingin menceburi perusahaan ini, Ahmad Khaidir membuat pesanan ini. Kita sedia membantu apa yang kita tahu. Dan juga dari segi kualiti, harap semua yang penggiat perabot pelet ni menjaga kualiti masing-masing lah, supaya kita tetapkan satu standard produk daripada pelet kita, bukan produk yang biasa-biasa. Baiklah, sekian sahaja Awani Sarawak untuk malam ini. Saya Jasmine Abu Bakar, teruskan bersama Astro Awani. Salam hormat dan Assalamualaikum.